Jadi kita nak bersama dengan salah seorang pelajar kita di Indiana, Amerika Syarikat, Nazura Ramli yang berada di talian pada ketika ini. Hello, Nazura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, okay. Nazura. Nazura merupakan pelajar semester akhir ke Juruteraan Komputer Purdue University Indiana Amerika Syarikat. Kalau ikutkan sebenarnya berapa lama lagi? Berapa bulan sebenarnya nak berbaki untuk dihabiskan ni? Kalau ikutkan sebulan je lagi sebab tarikh akhir peperiksaan 8 Mei. Kemudian masa evaluasi adalah pada 17 Mei. Okey, jadi bermakna panjang lagilah tempoh masanya di sana. Ya. Okey, baik. Nazura, kalau Nazura boleh cerita keadaan semasa di sana, sebab kalau kita tengok Amerika Syarikat antara negara yang mempunyai kes positif teramai setakat ini di dunia. Jadi bagaimana sebenarnya keadaan pelajar-pelajar kita dan juga situasi semasa di sana? Setakat hari ini memang agak membimbangkan sebab status COVID-19 di US dah hampir dan melepasi 300,000 kes positif dan sudah pun mencapai 8,000 kematian. Bagaimana pula di Indiana sendiri, kes positif dah hampir 4,000 dan 116 kematian. Tapi situasi di kampus sekarang masih agak terkawal sebab pihak berkuasa tempatan dah mengarahkan stay at home order yang lebih kurang sama di Malaysia juga. Jadi saya lihat rekan-rekan pelajar Malaysia dekat sini pun patuh dengan arahan dan hanya duduk di rumah belajar online sebab pihak universiti sudah pun menghentikan in-person classes bermula daripada 25 Mac. Tak silap saya. Okey, baik. Dan bagaimana reaksi masyarakat setempat ya apabila permulaan pandemik tersebut? Pada mulanya rakyat tempatan dekat sini diorang tak ambil serius. Saya rasa sebab di US setiap tahun ada banyak kematian yang disebabkan oleh seasonal flu. Jadi diorang rasa macam oh ini hanyalah salah satu daripada kes-kes seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi setelah pihak berkuasa tempatan mengambil hal ini lebih serius dan ujian saringan COVID-19 telah pun dilakukan secara lebih meluas, kes positif telah naik secara mendadak dan saya amat bersyukur sebab pihak universiti telah mengambil hal ini dengan lebih serius dan selepas pihak universiti menghentikan kelas in person, barulah saya rasa pihak tempatan juga mengambil hal ini dengan lebih serius. Nazura, dari sudut kebajikan pelajar-pelajar kita di sana macam mana? Contohnya bila tak pergi kelas lama, kita pun tak tahu situasi berada di rumah stay at home ni sampai bila. Kalaulah ia berlarutan panjang, mungkin apa bentuk kebajikan kedutaan kita di sana yang dibantu? Setakat ini macam saya pelajar kajian GPA, pegawai perwakilan GPA daripada Washington DC banyak menghantar email, kadang-kadang diorang ada WhatsApp untuk tanya khabar dan pihak kedutaan Malaysia juga hari itu telah mengemaskini semua keberadaan rakyat-rakyat Malaysia yang ada di US untuk diorang tahu di mana kami berada jika diorang perlu mengambil tindakan yang lebih lanjut. Jadi setakat ini itu sahaja yang telah dilakukan. Saya rasa diorang sedar yang hal ini yang amat serius, tapi dengan pelajar-pelajar yang di sini yang tak ada masalah tempat tinggal dan kewangan, mereka dinasihatkan untuk kekal sahaja berada di tempat masing-masing. Seperti saya, pelajar-pelajar GPA, kami memang sudah diberikan, terutama yang macam saya pelajar tahun akhir, kami telah pun diberikan tiket
penerbangan pulang pada bulan 6. Jadi setakat ini kami masih lagi kekal dengan jadual perjalanan tersebut. Okey, baik. Terima kasih banyak Nazura. Jaga diri baik-baik. Kirim salam kawan-kawan di US. Terima kasih. Baik-baik, terima kasih. Okay, Nazrul Ramli, pelajar kita yang berada di Purdue University, Indiana, Amerika Syarikat.